Udah. Udah. Oke, sekarang kita mau kuliner, mau makan di studio. Walaupun sebenarnya di studio ini nggak boleh makan, tapi karena ada tamu yang sangat istimewa. Oh gitu, jadinya nggak enak kita. Ada Popon Korek. Wow. Yeah. Halo. Maknyus. No debat. Halo. Sekarang di Kulipon. Wow, kuliner bersama Popon. Atau Kulipop. Kulipop. Lebih enak mana? Karena kalau Kulipon, lo harus bikin konten lagi untuk yang di atasnya. Oh. Kuli Sea Games, Asian Games. Oh iya benar, tingkatannya. Iya. Kalau 4 tahun sekali. Iya, kalau Kuli Pop kan lo bisa ke Kuli Rock. Oh, Kuli Jazz. Yes. Karena mah juara suci, gue harus nggak gitu. Selalu ada pancelan-pancelan gue. Kemarin bikin Hoi dijuriin sama mana ada. Mana ada. Yeah. Oke, okay, tapi kita makannya juga khusus ini. Kita dapat dari dapur 61. Gua enggak dapur 61. Enggak tahu ini maksudnya 61. Menurut lo apa, Pon? Menurut lo nih, 61 ini apanya? Tahun lahir yang punya. Kalau gue lihat orangnya enggak mungkin. Enggak iya. Iya, dia masih terlalu itu. Muda. Kayak oh, seumuran gue dia. 61 apa? 61. Apakah nomor rumahnya? Bisa jadi. Apakah nomor teleponnya? Enggak ada. Enggak ada punya. Paling mungkin nomor rumahnya atau di alumni SMA 61. Mungkin. Itu segala kemungkinan bisa kita coba lah gitu. Betul. Ya. Kita tanya sendiri aja kenapa dia dapur 61. Kenapa enggak dapur 6 sama? Ah. Iya, isinya kayak begini. Seri jadinya. Iya. Nasi apa nih sebenarnya? Nasi kepal Milo. Wow. Es kepal. Es kepal. Nasi kepal ayam rendang. Ini oh ayam rendang sama, semua. Iya. Ayo silakan Pon, iya. Kita lihat. Popon baru makan tapi muat aja kata dia. Muat, muat. Takutnya gue karena gue ayo Pon kita bikin ini. Udah lu mau aja padahal udah makan gitu. Senang sih kalau ya, Pon? Makan mah bisa terus. Iya. Bisa terus. Bentuknya seperti apa ini? Nih diawasin dulu nih. Sini dah. Wah, gini. Oh, kayak burger ya, Cing. Di tengah. Iya, isiannya di tengah kayak burger. Gimana? Maksudnya kita makan, kayak makan burger apa makan kita kuak-kuak ini? Pakai sendok kali. Sendok kali. Ah, kayaknya kurang oke. Okay, masa ada makanan dibungkus daun, terus makannya pakai sendok. Oh, kayak burger. Iya. Kalau pakai burger, takut buyar. Buyar. Iya. Pakai tangan. Mau pakai setik. Udah kita pakai tangan aja dah. Namanya nasi ayam rendang tapi warnanya nggak kayak rendang dia, ya? Dia bukan. Nah, rendang ini kalau yang kita tahu kalau orang Padang, rendang itu akan hitam. Hitam bener, gelap. Tapi buat sebagian kalangan asal gulai aja udah dibilang rendang. Oh gitu. Warna gitu. Warnanya nih kuning-kuning itu udah rendang tuh. Nah, ini juga rendang nih. Rendang ayam aja sebenarnya dalam dalam hasanah makanan Minang nggak ada rendang itu pasti daging harus daging namanya rendang iya juga. Rendang itu daging karena kan rendang itu singkatan rendeman daging iya betul. Karena masaknya harus direndam santan itu lama oke okay. Kita coba ini ya suapan pertama gimana Nah, rasa daunnya enak. Oh. Makan lalapan ini. Ini bungkusnya ini. Rasanya kayak api. Gua ketahu nih, gua pernah ngerasain ini, tapi gua enggak tahu jenis makanannya apa. Oh, kayak lemper. Kayak kita makan lemper. Oh, ini ya nasinya. Isiannya, iya, nasi sama isian gini nih kayak rasa lemper dah. Lemper. Lemper lembing. Wah. Lemper. Ini apaan? Rica tau gak? Ayam rica gini. Oh iya rica. Hah? Rasanya Manado. Gini. Tapi nggak gini. Nggak gini ya. Dia ada rasa rempahnya nih. Berasa banget rempahnya. Dia bikinnya gimana ya? Ditaruh di tengahnya nasi. Apa nih pon rasanya pon?
Iya. Yeah. Udah bumbu-bumbunya dah ini mah pasti. Iya. Udah ayam rendang lah katanya dia. Iya, enggak rendang. Tapi juga enggak terlalu berasa rendang ini. Tidak rendang. Tidak. Enggak medok rendangnya. Bukan rendang medok. Tapi mungkin ini istilahnya aja ya, ayam rendang ya. Enak, tapi enak. Kalau maksudnya enak, main lah. Porsinya kayaknya kecil. Ternyata? Banyak. Lumayan ya, porsinya. Lumayan. Ini porsi gua kecil ya? Dari enak-enak. Wow. Bener, padat nasinya. Ditendet. Udah gitu. Jadi ayamnya juga banyak. Ayamnya? Iya, betul. Jadi dimanapun kita ngambil, dapat ayam. Iya. Kalau lo nggak aduk, kalau gue aduk. Gue makan aduk. Makan apa aja gue diaduk. Oh iya. Lo ayam bubur? Bubur diaduk. Oh diaduk. Gue kayak makan nasi rames tuh, gue aduk dulu. Semua. Semua. Biar rata gitu bumbu iya. Itu. Jadi setiap suapan tuh berasa semua. Oh iya benar. Lu gue coba kerja tuh aduk. Deh diaduk pedas tidak terlalu pedas walaupun ada merah-merahnya sih ada cabai-cabainya ada tapi nggak terlalu pedas kalau buat gue mah nggak pedas sama sekali tapi rasa cabainya ada. Lu nambah gak, Pan? Udah cukup nih. Gak cukup juga. Nah ini bungkusnya daun tapi gak dibakar ya? Iya. Kita bisa lihat dari daunnya. Daunnya masih mulus. Jadi dia menggunakan daun ini bukan proses masaknya. Oh bener. Cuma proses bungkusnya doang. Iya. Gak dimasak, gak kayak lontong kan. Lontong tuh dibungkus daun pisang dan masaknya pakai daun pisang kan. Bungkusnya. Kalau ini ya dibungkusnya. Kalau ini enggak. Ini buat ngebungkus doang. Makanya daunnya juga masih oke. Fresh. Fresh. Berapa menit ini? 7. Ya udah, kita tutup aja lah. Lo kalau mau nambah gak? Enggak. Oke, Pon, terima kasih. Selamat malam. Gimana, Pon? Conclusion gimana? Conclusion. Enak pokoknya. Kalau ya mau makan nasi ayam, nasi kepala ayam. Nasi kepala ayam rendang. Bisa nih pesan ke dapur 61. Iya. Dia kan ada Instagramnya dong. Oke, sampai ketemu lagi di Kulipon berikutnya. Aja. Mampus. Mampus.